Hai hai hai, selamat pagi. Seperti biasa saya masukkan sarapan dan sambil bikin nasi goreng. Ini bumbunya udah saya ulek dan sudah halus aja ya, udah kayak magic saya ini guys. Jadi saya ini lagi lapar banget ya guys, jadi saya mau buru-buru aja. Saya udah mau slow-slow. Oke, kita siapin wajannya. Ini dia, saya pakai telur satu ya, udah saya nyalain kompornya. Dan tunggu panas dulu minyaknya. Oke, minyaknya udah panas, kita masukin telurnya. Lalu kita goreng sampai dia matang. Oke guys, ini udah matang tuh. Udah kayak gini. Sekarang kita tinggal masukin bumbunya yang tadi kita ulek ini ya guys ya. Jadi bumbunya ini tadi ada cabai, bawang merah, bawang putih, saya taruhin terasi ya guys ya, sama garam, sama masako sedikit. Oke, sekarang tinggal saya masukin nasi putihnya ya guys ya. Lalu lanjut kita aduk sampai bumbunya itu merata ya guys, sampai benar-benar rata. Oke, jadi kayak gini penampakannya ya guys ya. Dan videonya mau saya skip aja guys ya, soalnya saya buru-buru ini. Oke, ini dia udah jadi. Gimana, enak bukan? Rupanya ini saya pakai tempeyek ya guys ya, saya nggak punya kerupuk jadi seadanya aja. Oke, saya sarapan dulu ya guys ya, yang belum sarapan silahkan sarapan dulu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.